Aduh guys, ini Kak Dista hari ini mau fashion show tapi udah jam segini baru udah baru mau berangkat. Aduh gimana nih Kak? Ya, kita telat nggak nih Kak? Kita jam setengah enam. Aduh guys, guys udah deh guys, cepet-cepet dulu. Dadah, kita berangkat dulu ya Kak, ketinggalan telat nih kayaknya. Aduh. Mami. Kita bisa fashion show nggak ya? Udah. Kita telat tapi nggak apa-apa ya kan, dibawa happy aja ya kan. Mau gimana lagi gitu loh. Si Kak Dista, tuh malah mau tidur lagi udah pakai penutup mata. Terus si Dominic ya kan yang ngantuk-ngantuk menemani kakaknya sama si Dalin yang tidur sama babynya nih guys. Dan di belakang sana ada papinya mojok guys, sengaja biar tidurnya tak terganggu. Ah bohong. Tuh. Oke guys, kalau gitu ikutin terus keseruan Dista hari ini fashion show di ulang tahun Jogja City Mall. Kalian oh iya. Dan terus keseruannya ya, semoga masih bisa tampil. Ulang tahun Jogja City Mall ke-10. Ah, takutnya nanti bisa masih bisa tampil lah ya. Bisa lah ya. Nah, gak ikut lah di resiknya aja. Eh, ikut lah. Jangan telat. Kalau bisa ikut lah ya kan guys. Iya sih. Oke guys, ikutin terus keseruannya. Alhamdulillah guys. Oke guys, ini kita udah karena model-model ciliknya udah baris tuh di sana, kan? Suka di sana. Ini model-model dewasa, sana model-model kecil-kecil.
sini. Ada. Blockingan dan foto-foto modelingnya. Good job. Nanti ya ikuti terus keseruan Kak Disa ya dalam gladi resiknya ini. Lagi sebentar akan keluar lagi Kak Disa. Oke. Okay? Gladi resiknya ini yang pakai desainer yang pertama ya guys, karena Kak Dista kebetulan pakai bajunya dua kali, jadi nanti dia akan ganti kostum dan memakai dress yang beda lagi. Oke, okay? Lihat ya nanti gimana sih kira-kira dress yang dipakai Kak Dista pada saat fashion shoot kali ya. Hobi buka buat hobi modeling nanti belajar dari kecil kayak Kak Dista ya guys. Nanti konsentrasi nonton TV Kak Dista yang lagi Oh, ada ikut katanya mau main playgon. Gimana Kak? Ini ada ide aja ikut playgon enggak? Iya. Nanti abis Kak Dista modeling ya. Oke, nanti abis Kak Dista selesai modeling, abis fashion show nanti Ade Ain diajak playground. Jadi pagi hari ini kita berdoa bersama-sama, kita memohon bersama-sama Tuhan dalam acara ini supaya diberikan kelancaran dari hari pertama sampai hari selesai. Ini tradisi ya, tradisi orang Indonesia. Ya, biar lancar. Tapi ini tumpeng ini saya berikan kepada orang-orang yang cinta yang terlibat di simbolik ya. Terima kasih Budi, sukses untuk JNR ini ya. Terus akan saya kasihkan lagi. A few moments later.
Jalannya ke belakang. Oh gitu.
Guys, ini mohon maaf ya Kak Desa pakai baju gini karena memang dia kalau fashion show pakainya bajunya kayak gini atau tank top supaya memudahkan pada saat Mami, ganti baju desainer gitu. Karena kan temanin sama maminya kalau ganti baju. Oke. Okay. Kak, gimana Kak? Habis ini mau ikut event fashion show apa lagi, Kak? Kita pengen lomba. Oh, pengen lomba. Mau aktif fashion show lagi? Model ya. Besar pengen jadi model ya? Model apa? Model apa ya kan? Hilang anaknya. Model internasional apa model Yogyakarta doang? Internasional. Oh, internasional guys, kayak bule-bule gitu ya guys. Ada kok yang bule kan? Namanya Dominic. Dominic gimana tadi Kak Disa keren nggak fashion show-nya? Keren. Oh keren. Tadi ada yang kecil suruh Dominic kan? Katanya Dominic mau ikut lomba ikut fashion show juga ya? Oke okay, guys, nah kalau gitu sekian dulu deh cerita dari Disa karena Disa mau istirahat dulu. Iya. Nah guys, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Bye bye guys. Bye bye.